semuanya. Semenjak Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengimbau kita untuk melakukan physical distancing, banyak yang berubah dari cara kita hidup sehari-hari. Tak hanya melakukan proses belajar mengajar, bekerja, dan beribadah di rumah, para atlet dan orang-orang yang gemar berolahraga luar ruangan juga sangat kecewa. Mereka terpaksa harus membatasi olahraga di pusat kebugaran atau di arena olahraga lainnya. Bukan berarti kamu jadi berhenti olahraga selama pandemi COVID-19 ini. Lakukan olahraga dengan intensitas yang tepat. Studi besar pernah membuktikan bahwa olahraga ringan hingga sedang yang dilakukan sekitar 3 kali seminggu mampu mengurangi resiko kematian selama wabah flu Hong Kong pada tahun 1998. Sementara orang yang tidak berolahraga sama sekali atau terlalu banyak berolahraga, lebih dari 5 hari berolahraga per minggu, berada pada resiko kematian terbesar dibandingkan dengan orang yang berolahraga dengan cukup. Jadi, pastikan kamu tetap berolahraga rutin dengan intensitas sedang supaya tetap sehat selama pandemi COVID-19 ini berlangsung ya. Nah, di video kali ini, Star Value TV akan membahas 10 olahraga yang aman dilakukan saat pandemi COVID-19. Tapi seperti biasa, sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Star Value TV. Satu, kardio. Jenis olahraga kardio adalah olahraga yang efektif membakar lemak dan membuat tubuh berkeringat. Untungnya, olahraga ini bisa dilakukan di rumah sehingga mengurangi resiko kamu terjangkit COVID-19. Jika kamu memiliki treadmill, sepeda statis atau alat kardio lainnya di rumah, maka kamu bisa memanfaatkannya. Namun jangan khawatir, lompat tali atau skipping juga bisa menjadi alternatif. 2. Senam aerobik. Jika tidak memiliki alat latihan kardio, kamu bisa melakukan senam aerobik yang memiliki manfaat yang serupa. Olahraga satu ini juga menjadi pilihan yang menarik untuk dilakukan selama di rumah. Kamu bisa melakukan senam Zumba misalnya, dengan mengikuti video tutorial atau bahkan bersama teman-teman di rumah masing-masing lewat video conference. Instruktur olahraga aerobik tetap memberikan gerakan-gerakan yang membuat tubuh berkeringat sehingga tubuh menjadi lebih bugar. Senam aerobik juga mampu meredakan gejala depresi dan gangguan cemas yang dihadapi selama pandemi ini. 3. Yoga. Olahraga ini mungkin terkesan mudah dan sederhana. Namun, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, olahraga ini juga tergolong efektif membakar lemak dan membuat tubuh berkeringat. Bonusnya lagi, beberapa gerakan yoga dapat membuat kamu lebih tenang dan santai, sehingga kecemasan yang sering muncul selama pandemi ini bisa berkurang. Beberapa manfaat yoga lainnya adalah menjaga metabolisme tubuh, meningkatkan pernapasan, memperkuat energi serta vitalitas. Kamu bisa melakukannya di rumah dengan mengikuti video tutorial yang banyak tersedia di internet. 4. Menari. Aktivitas menyenangkan ini juga bisa dihitung olahraga loh. Kamu bisa nyalakan lagu favoritmu atau sambil melihat video artis kesukaanmu. Menari juga tergolong sebagai olahraga karena meningkatkan ketahanan dan kekuatan tubuh. Kamu juga bisa berkeringat saat menari karena menari membuat tubuh lebih aktif dan terus bergerak. 5. Push up. Olahraga ini juga bisa dilakukan di rumah dan untungnya kamu juga tidak memerlukan alat bantu. Push up adalah olahraga yang tepat jika kamu ingin memperkuat tubuh bagian atas seperti dada. Jika rutin dilakukan setiap hari, maka dapat meningkatkan kekuatan otot dada dan tubuh menjadi lebih fit. 6. HIIT, High Intensity Interval Training. HIIT merupakan variasi olahraga yang banyak dipilih untuk menurunkan berat badan. Jenis olahraga ini melibatkan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi, lalu diselingi dengan istirahat. Pola interval ini diulang-ulang dalam beberapa set. Biasanya, latihan HIIT berlangsung selama 10-30 menit. Latihan ini dipercaya mampu membakar lebih banyak kalori dibandingkan melakukan ritme yang monoton. Variasi HIIT bisa diterapkan pada berbagai macam olahraga, seperti latihan angkat beban, bersepeda, dan berlari di atas treadmill.
kaleng. Olahraga yang aman saat pandemi yang simpel selanjutnya, sekaligus bisa dilakukan di rumah dan di mana saja adalah plank. Tanpa banyak gerakan, plank mampu membuat badanmu lebih tinggi, hingga bisa meningkatkan definisi otot dan mengurangi sakit punggung. Cara melakukan plank pun sangat mudah, namun kamu harus memiliki kekuatan yang ekstra. Kamu hanya tinggal memposisikan tubuh dengan kedua tangan dan lutut yang bertumpu di lantai, lalu sejajarkan bahu tepat di atas tumpuan tangan. Posisi tubuh dan tulang belakang harus lurus sambil mengangkat kepala. Tahan dalam posisi tersebut selama 1 menit. Jika kamu bisa lebih lama, maka lebih baik. Delapan, crunch. Apa sih jenis olahraga crunch? Crunch merupakan jenis olahraga yang aman saat pandemi dengan cara berbaring. Selanjutnya, tekuk lutut. Telapak kaki menumpu pada lantai dengan posisi sejajar dengan lutut. Selanjutnya, letakkan tangan di belakang kepala, ibu jari berada di belakang telinga, dan jari lainnya bertugas menyanggah kepala. Setelah itu, angkat tubuh bagian atas sambil mengambil napas setiap mengangkat tubuh. Ulangi gerakan tersebut selama 10 kali dan kamu bisa rasakan manfaatnya, karena bisa membakar lemak yang efektif. Sembilan, jogging. Jogging menjadi salah satu olahraga yang banyak dilakukan selama pandemi. Banyak yang memanfaatkan ruang publik atau jalur strategis untuk melakukan aktivitas jogging. Namun, selama jogging, protokol kesehatan juga tetap dijalankan seperti menggunakan masker. Jenis olahraga ini menjadi alternatif untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental selama pandemi virus corona. Sepuluh, sepeda. Bersepeda menjadi salah satu jenis olahraga favorit di tengah pandemi COVID-19. Jenis olahraga ini dapat dilakukan dari berbagai usia. Biasanya, banyak orang yang memilih bersepeda untuk sarana rekreasi atau menyegarkan pikiran. Bersepeda juga dapat menurunkan berat badan yang berlebihan. Selain itu, jenis olahraga ini dapat meningkatkan kebugaran yang lebih baik secara keseluruhan, seperti meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi resiko jantung dan resiko kanker. Selain itu, olahraga intensitas tinggi yang bisa Anda peroleh dengan bersepeda memiliki manfaat untuk mencegah penuaan hingga ke tingkat sel. Aktivitas fisik berat mampu meningkatkan kapasitas dan fungsi mitokondria sehingga membuat Anda lebih awet muda. Melakukan olahraga rutin juga bisa mengurangi resiko kematian dini, sekaligus memperpanjang usia. Survei terhadap pesepeda Tour de France menyebutkan usia mantan pesepeda rata-rata hingga 81,5 tahun, lebih tinggi 17% dari rata-rata populasi umum yang hanya 73,5 tahun. Nah, kebetulan saat ini Star Value Tour punya event bagus nih, gengs, yaitu Fun Tour de Babel yang akan dilaksanakan pada 28 sampai 31 Mei 2021. Untuk para pecinta sepeda, tour ini sangat menarik loh untuk diikuti karena tersedia race untuk kategori keluarga hingga profesional. Fun Tour de Babel juga menambahkan pengalaman bersepeda Anda yang indah juga menantang, karena Bangka Belitung memiliki banyak rute sepeda yang spektakuler untuk dijelajahi. Jika kalian punya rencana untuk mengikuti Fun Tour de Babel, kalian bisa tanya-tanya ke admin Star Value TV atau ikutan berwisata sepeda ke Bangka Belitung bersama Star Value Tour dan rasakan sensasi wisata yang berbeda dari tour umum yang ada. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.